Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Kepada yang baru datang ke channel ni, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengokkan gambar ini. Lockdown Malaysia. Lain yang sumbang kes, lain pula yang dikurung. Kalau tengok gambar aja ini, yang cedera adalah di tangan ini, iaitu tapi yang dirawat adalah seluruh badan dibalut kecuali tangan yang cedera itu, di mana kilang tapak pembinaan. Jom kita tengok apa yang akan dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak. Ya, kartun ini sedang tular dalam WhatsApp. Amat tepat sekali menggambarkan kegilaan kerajaan PN yang diulang-ulang. Apa logiknya masa itu di mana kluster terbesar adalah kilang dan tapak pembinaan, tetapi segalanya dikurung kecuali kilang dan tapak pembinaan? Seumpama tangan kanan patah tapi seluruh badan dibalut dan diubat kecuali tangan kanan. Sudah entah berapa puluh kali sejak PKP 2.0 bermula bulan Januari lalu, saya beri amaran. Diulangi lagi ketika PKP 3.0 bermula pada bulan Mei. Followers FB saya tahu sudah berpuluh-puluh kali saya saran tuntut sindir dan kecam kegilaan melampau ini. Kenapa perlu buat separuh masa dan PKP diheret berpanjangan? Ya, kenapa? Kenapa hukum golongan mahin yang paling tidak mampu bertahan tetapi membenarkan golongan tauke-tauke besar terus beroperasi? Sebab itulah kita berada dalam situasi hari ini. Malaysia satu-satunya negara dalam dunia di mana lagi lama kita lockdown, lagi tinggi kes COVID mencana. Negara-negara lain buat lockdown, kes turun. Kita naik pula, sangat luar biasa. Bakal dikaji saintis seluruh dunia pada masa depan. PKP 2.0 bermula dengan 2,232 kes. Selepas 195 hari, PKP 2.0, PKPB, PKP 3.0 atau 3.1, total lockdown, PPN dan PKPD, kes baru naik dari 2,232 kes kepada 15,902 kes hari ini. Sehingga hari ini, tiada siapa dari pihak kerajaan dan JCOM yang mampu menjawab kenapa kita tak boleh buat 14 hari atau 21 hari lockdown amat ketat untuk PKP 2.0 dan PKP 3.0 seperti apa yang negara pernah lakukan pada PKP 1.0. Sekarang, rakyat sudah muak dikurung tanpa kesudahan. Duit simpanan rakyat sudah kering. Dana kerajaan pun sudah pada tahap kritikal. 900,000 lagi orang dijangkit, lebih 7,000 lagi nyawa terkorban. Sudah terlambat, nasi dah jadi bubur, bubur pun dah basi. Ini angkara kegilaan siapa? Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ni, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.